close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan lipat terima kasih kepada teman-teman di luar sana yang sudah menyempatkan dirinya untuk menonton video saya yang ke-8 ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi terapan dan guna untuk menambah wawasan baik bagi saya maupun teman-teman di luar sana. Sebelum saya menjelaskan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Maria Sulastri Ermawati, saya mahasiswa semester 7, kelas B reguler pagi dengan NIM 17030308, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cenana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil review pada buku ke-8 yang berjudul Renaissance Baru dengan menghadirkan warisan budaya Eropa secara online, karya Elisabeth Nigenman. Buku ini mempunyai 10 pokok pembahasan. Bab pertama tentang misi, bab kedua tentang visi, bab ketiga tentang proses, bab keempat tentang mengakses dan menggunakan model untuk materi domain publik digital. Bab kelima, digitalisasi dan aksesibilitasi online materi dalam hak cipta. Bab 6, tentang Europeana. Bab 7, keberlanjutan Eropa, warisan budaya online. Bab ke-8, digitalisasi, pendanaan, dan Europeana, biaya dan peluang. Bab 9, kemitraan publik swasta untuk digitalisasi peluang, tantangan, dan jebakan. Sedangkan bab 10, tentang kesimpulan. Bab 1 membahas tentang misi, di mana pada bulan April tahun 2010, Neelie Kroes, Wakil Presiden Komisi Eropa, menghadirkan warisan budaya Eropa secara online. Pembuatan komite mengikuti saran yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan Prancis dan Komunikasi selama debat tentang kebijakan digitalisasi di pendidikan. Pemuda dan Pertemuan Dewan Kebudayaan 27 November 2009. Inisiatif ini didorong oleh kebutuhan untuk mendamaikan amanat tradisional lembaga budaya yang memberikan akses kepada kita warisan bersama dan melestarikannya untuk masa depan generasi dengan peluang dan tantangan yang muncul di era digital. Mengelola pergeseran digital membutuhkan pendekatan strategis yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana akses dan penggunaan sumber budaya digital dapat difasilitasi di Uni Eropa. Dan pada akhirnya bagaimana kreativitas Eropa akan dilestarikan dan dipromosikan untuk generasi mendatang. Pertimbangan ini merupakan inti dari mandat yang memandu pekerjaan komite. Komite diundang untuk menyediakan satu set rekomendasi untuk digitalisasi, aksesibilitas online, dan pelestarian warisan budaya di era digital, khususnya pada masalah kemitraan publik swasta untuk digitalisasi di Eropa. Bab kedua tentang visi membahas tentang mencakup dan meringkas visi komite Des Sages yang akan menjadi akses warisan budaya yang melahirkan 3 prinsip, yaitu yang pertama, warisan budaya kita bukan hanya warisan masa lalu, tetapi merupakan tubuh pengetahuan, imajinasi, dan kreativitas yang terus berkembang dan berkembang setiap hari. Kekayaan ekspresi budaya dan pengetahuan saat ini akan menjadi milik kita, menjadi warisan budaya esok. Oleh karena itu, meskipun rekomendasinya fokus digitalisasi dan warisan budaya dari masa lalu, mereka selalu menyertakan apa yang ditambahkan di masa kini, karena masa lalu dan masa kini harus tersedia untuk generasi mendatang. Salah satu misi inti kami adalah memastikan akses penuh ke ekspresi budaya dan pengetahuan tentang masa lalu saat ini dan masa depan. Yang kedua, tentang digitalisasi lebih dari sekedar pilihan teknis akan kewajiban moral. Di sebuah budaya semakin banyak dikonsumsi secara online, saat layar dan perangkat digital menjadi di mana-mana, itu sangat penting untuk membawa budaya online dan masuk, faktanya sebagian besar sudah ada.
Yang ketiga, komite percaya bahwa yang utama yang menjadi tanggung jawab untuk mendigitalkan dan melestarikan warisan budaya kita harus dipikul oleh sektor publik. Faktanya, tugas otoritas publik dan budaya lembaga untuk memastikan bahwa warisan digital dengan benar dan kemudian diawetkan untuk menjamin akses yang lebih besar. Bab ketiga, proses membahas tentang pekerjaan komite yang dimulai setelah pembentukan resminya pada tanggal 23 April 2010 dan disusun sekitar 8 rapat kerja yang dilengkapi dengan banyak interaksi dengan pemangku kepentingan dalam urutan untuk memenuhi misinya. Komite telah menyelenggarakan proses inklusif konsultasi secara luas para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Antara 18 Agustus dan 30 September 2010, komite mengadakan konsultasi publik melalui situs web Komisi Eropa yang mencakup semua aspek mandatnya. Bab 4 tentang mengakses dan menggunakan model untuk materi domain publik digital. Bab ini membahas materi digital dengan uang publik yang berasal dari anggaran lembaga budaya atau dari proyek digitalisasi yang didanai di tingkat nasional, regional, atau lokal. Sektor budaya telah mengadopsi cakupan yang luas praktik dalam memberikan akses atau mengizinkan penggunaan materi domain publik digital dengan uang publik. Banyak institusi membuat materi tersedia secara gratis, secara online, tetapi beberapa biaya untuk mengunduh dan terkadang untuk mengakses item digital. Sektor budaya telah mengadopsi cakupan yang luas praktik dalam memberikan akses atau mengizinkan penggunaan materi domain publik digital dengan uang publik. Lembaga budaya menambahkan cukup banyak jumlah informasi untuk objek digital atau metadata, menjelaskan misalnya penulis asal dan usia pekerjaan, memberikan informasi kontekstual serta teknis informasi tentang format yang digunakan dan karakteristik yang memungkinkan mesin pencari untuk menemukan objeknya. Metadata ini penting untuk menyediakan latar belakang yang berguna bagi pengguna bekerja dan juga untuk memungkinkan mesin menelusuri seperti Europeana untuk menemukan objek digital yang relevan dalam konteks pencarian tertentu. Dalam beberapa kasus, institusi budaya mengenakan biaya untuk atau memberlakukan ketentuan lain untuk digunakan kembali metadata ini dan mereka cenderung sangat waspada terhadap penggunaan komersial file data. Bab 5 membahas tentang digitalisasi dan aksesibilitas online materi dalam hak cipta. Inti dari bab ini, yang pertama, instrumen hukum Eropa untuk karya yatim piatu perlu diadopsi cepat mungkin dan mematuhi uji 8 langkah yang telah ditentukan. Yang kedua, pekerjaan yatim piatu di masa depan harus dihindari. Beberapa bentuk pendaftaran harus dipertimbangkan sebagai prasyarat untuk pelaksanaan hak secara penuh. Diskusi tentang mengadaptasi Berne Konvensi tentang hal ini agar sesuai dengan era digital harus diambil dalam konteks WIPO dan dipromosikan oleh Komisi Eropa. Yang ketiga, tentang pemerintah nasional dan Komisi Eropa harus mempromosikan solusi untuk digitalisasi dan akses lintas batas ke pekerjaan di luar distribusi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diungkapkan. Bab 5, para pemegang hak harus menjadi pihak yang pertama yang memanfaatkan pekerjaan distribusi. Yang kelima, untuk lembaga budaya, solusi lisensi kolektif dan jendela peluang harus didukung oleh undang-undang untuk mendigitalkan dan mengeluarkan karyanya distribusi online jika pemegang hak dan penyedia komersial tidak melakukannya. Yang keenam, solusi untuk pekerjaan yatim piatu dan pekerjaan di luar distribusi harus mencakup semua yang berbeda, sektor audiovisual, teks, seni visual, dan suara. Bab keenam tentang Europeana.
Inti dari bab ini bahwa yang pertama, Europeana harus dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi titik acuan bagi orang Eropa. Konten budaya online ini membutuhkan konsentrasi usaha finansial dan politik modal di Eropa dan tingkat nasional untuk pengembangan situs Europeana dan struktur yang mendasari. Yang kedua, negara anggota harus memastikan bahwa semua pendanaan publik untuk digitalisasi bersyarat aksesibilitas gratis berikutnya dari materi digital melalui Europeana. Mereka juga harus memastikan bahwa pada tahun 2016 mereka telah membawa semua mahakarya dan publik mereka. Yang ketiga, dalam beberapa tahun mendatang, Europeana harus menambahkan platform aplikasi ke portalnya dan kegiatan utama yang terkait dengan digitalisasi dan pelestarian budaya Eropa harus ditautkan ke situs. Dalam pengembangan teknis situs, perhatian khusus harus dibayar untuk aspek multibahasa. Europeana juga harus menjajaki peluang komputasi awan di masa depan. Yang keempat, untuk jangka menengah ini harus dipertimbangkan untuk memberikan Europeana peran kunci dalam pelestarian warisan Eropa dan mengubahnya menjadi situs deposit Eropa untuk umum. Yang ketujuh, tentang keberlanjutan Eropa warisan budaya online. Inti dari bab ini membahas tentang yang pertama, pelestarian adalah aspek kunci dalam upaya digitalisasi. Pelestarian digital juga merupakan inti masalah untuk konten digital apapun yang lahir, organisasi, hukum, teknis, dan keuangan, dimensi pelestarian jangka panjang material digital, dan lahir harus diberikan perhatian. Yang kedua, untuk menjamin pelestarian warisan budaya digital Eropa, salinan budaya digital atau harus diarsipkan di Europeana untuk karya hak cipta situs penyimpanan akan menjadi arsip gelap yang berfungsi sebagai pelabuhan yang aman. 3. Untuk menghindari duplikasi upaya oleh perusahaan yang beroperasi lintas batas dan budaya, lembaga suatu sistem dapat dibayangkan di mana materi apapun yang sekarang perlu disimpan di beberapa negara akan disimpan hanya sekali dan kemudian diteruskan ke setiap lembaga budaya yang memiliki haknya berdasarkan undang-undang simpanan nasional masing-masing. Bab 8 tentang digitalisasi pendanaan dan Europeana biaya peluang. Inti dari bab ini membahas tentang yang pertama, sektor publik memiliki tanggung jawab utama untuk mendanai digitalisasi dan negara anggota perlu meningkatkan investasi mereka dalam digitalisasi. Keuangan saat ini krisis tidak bisa diabaikan tetapi sama-sama tidak menjadi alasan untuk tidak bertindak. Yang kedua, keterlibatan mitra swasta harus didorong, pendanaan publik. Pendanaan pribadi untuk digitalisasi merupakan pelengkap dari investasi publik yang diperlukan dan seharusnya tidak dilihat sebagai pengganti dana publik. Yang ketiga, digitalisasi pada prinsipnya harus didanai di tingkat nasional atau rendah, bukan di tingkat Eropa. Namun, negara anggota harus sangat didorong untuk menggunakan kemungkinan pendanaan di Europeana Structural Funds untuk kegiatan digitalisasi. Juga beberapa upaya digitalisasi yang ditargetkan dengan cakupan lintas batas yang jelas, misalnya lintas batas koleksi dapat didanai bersama di tingkat Eropa. Bab 9 membahas tentang yang pertama untuk melindungi kepentingan lembaga publik yang menjalin kemitraan dengan mitra pribadi seperangkat kondisi minimum harus dipatuhi. Yang kedua, waktu maksimum untuk penggunaan preferensial atau eksploitasi komersial preferensial materi digital dalam kemitraan publik swasta tidak boleh lebih dari 7 tahun. Periode ini dianggap cukup untuk menghasilkan di satu sisi insentif bagi investasi swasta di digitalisasi massal aset budaya dan di sisi lain untuk memungkinkan kontrol yang menandai atas lembaga publik atau materi digitalnya. Yang ketiga, para pembuat kebijakan di tingkat Eropa dan nasional harus menciptakan kondisi yang mendukung keterlibatan pemain Eropa. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau belum dimengerti dari materi yang sudah saya jelaskan. Karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan sebagai pedoman untuk pembuatan video ataupun penjelasan materi selanjutnya. Sekian dari saya dan terima kasih. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I